Labuan lende Sabah, donde representé a la República Dominicana, la más ahí, ahora no con la que sobre no. Bahan lende. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak pengajar majlis yang telah dapat berjumpa dengan kawan-kawan saya yang telah berkhidmat dalam tentera sewaktu saya di Labuan, Sabah. Di kita tahun 2018. Dan kita di dalam tentera pun kita ada bahagian pelajaran di mana dia memberi. Bukan itu saja, kalau seseorang atau tentera dia nak pergi dulu dalam pemeriksaan, waktu itu kena in care by the armed forces. SGPR, lepas itu diwujudkan untuk membantu ataupun menggabungkan semua ahli-ahli bekas prajurit yang terdiri daripada Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Darat, Laut dan Udara. Di mana pada hari ini kalau kita lihat, ini cuma perwakilan. Saya difahamkan mereka ada lebih kurang 5,000, lebih daripada 5,000 ahli Angkatan Tentera Malaysia yang telah bergabung di bawah naungan PRIM. Dan aktiviti mereka ini adalah untuk membantu meninggikan sosioekonomi kaum India melalui PRIM untuk bekas-bekas prajurit. Dan di samping itu, mereka juga sedang membantu kerajaan supaya sewaktu kita mengadakan pengambilan untuk Angkatan Tentera Malaysia, mereka sering kali turun padang. Turun padang, pergi ke kawasan perdagangan, ke kawasan kampung untuk memperkenalkan Angkatan Tentera kepada orang awam. Di mana, seperti mana yang saya sebutkan di dalam ucapan saya tadi, peluang untuk belajar. Kalau dia gagal SPM, siapa lagi dia nak? Lagipun, satu-satu bidang yang boleh dapat pencen yang paling awal adalah tentera. You berkhidmat selama 21 tahun, you dah layak dapat pencen. Katalah, you masuk waktu umur 18 tahun. Lepas 20 tahun, berapa umur berapa tahun? 38. 38, you can get your pension already. Mana bidang, mana kerja di dalam kerajaan kita yang boleh dapat pencen? Itu menteri semua jangan inilah 3 tahun berkhidmat pun mendapat pencen. Tapi selain daripada menteri, tentera lah. Umur 38 tahun kalau dia dah layak ataupun dia dah dapat memenuhi 21 tahun ni, berkhidmat 21 tahun ni, dia dah layak dapat pencen.